dari Tasikmalaya. Oke. Okay. Kita punya narasumber hari ini luar biasa karena dia ini jadi gini, dia tuh renang. Ya, suka berenang. Betul, atlet renang dulunya. Atlet renang dulunya, ini atlet senior, perenang. Jadi udah gak muda lagi. Tapi dia berhasil menyeberangi dua benua. Wow. Nyebrangin dua benua. Naik pesawat tapi. Ya. Renang dong, atlet renang. Ya, atlet renang. Renang menyeberangi dua benua. Bayangkan, dua benua direnangin. Apa gak mampu pakai kapal? Ngapain? Mungkin mau ikut kompetisi aja bisa jadi. Makanya kita lihat dulu videonya, coba putar dulu videonya, silakan. Di dunia olahraga, usia dinilai menjadi salah satu faktor yang menentukan batas kemampuan atletik seseorang. Namun nyatanya bagi Gadiza Volare, seorang mantan atlet renang berusia 55 tahun, hal tersebut justru menjadi tantangan yang perlu ia lewati. Di usia yang tidak lagi muda, Gadiza berhasil mengarungi lautan yang terbentang antara benua Asia dan Eropa dengan jarak kurang lebih 6,5 km. Dari ajang yang sama, Gadiza berhasil meraih juara ketiga dari 2.400 peserta usia 55 hingga 59 tahun yang datang dari seluruh penjuru dunia. Bener kan? Nih dengerin adik-adik, bener kan kata saya? Anda tadi lihat videonya nggak? Lihat. Bapak-bapak, ibu-ibu lihat videonya? Lihat. Ada kapal di sana? Ada. Ada? Ada. Itu orang pada loncat semua? Iya. Nah, apa bedanya lagi naik kereta, loncat lari gitu. Sama kereta. Bener gitu. Juga ya? Kenapa nggak ada? Ada kapalnya di sana. Iya. Ngapain? Mungkin kita tanya-tanya dua sama orangnya. Dua benua loh, bayangkan dua benua. Ya, undang langsung aja. Ini dia Gadiza Volare. Habis latihan berenang saya. Silakan. Saya habis dilatih. Kaget saya ya, Ye. Apa kabar ya, Ye? Ya. Apa kabar? Sehat. Dan tadi saya nanya kenapa harus berenang dua benua tuh, tujuannya apa gitu? Tujuannya untuk memenuhi cita-cita. Memenuhi cita-cita. Ya, dream saya. Enggak bisa berenang di kolam renang aja lebih aman? Beda ya. Bedanya? Sensasinya beda. Bedanya? Bedanya kalau di kolam renang kan sudah kelihatan 50 meter bolak-balik, oh, lap. Betul. Kalau di ocean, di air, di open air enggak kelihatan apa-apa. Oh, bisa. Bukan coba enggak kelihatan apa-apa. Maksudnya bebas di air, perairan bebas gitu. Ya, jadi lihatnya sejauh mata memandang enggak kelihatan apa-apa gitu ya. Pokoknya bisa berenang ya terus ya. Oke, silakan duduk. Dua. Saya suka terkagum-kagum dengan mereka-mereka ini yang memang melakukan hal ini untuk passionnya gitu. Karena kalau kita ngomong olahraga, ada lari berapa kilo? Maraton 42, Mas. 42 kilo. Iya. Ini dua benua. Berenang dua benua itu nggak bisa istirahat di tengah-tengah? Nggak bisa langsung. Nggak ada warung, Mas. Kopi, Bang, kopi. Nah, ya makanya, lo kan, tunggu, ini kan bedanya ya. Kalau Anda lari 42 kilo, Anda capek, Anda bisa berhenti kan? Iya dong. Ya berhenti dulu bisa kan, jongkok. Ya gitu kalau kan. Di laut tenggelam berhenti. Nah kalau berenang kan nggak bisa. 42 benua berapa kilo itu? 6,8 kilo. Wah. Wow. Itu nggak ada hiu gitu, Bu? Hiu nggak ada, udah diamankan. Tapi ada binatang lainnya seperti ubur-ubur, ikan, itu ada. Oh. 6,8 kilo. Ya. Itu kita berangkat dari benua Asia, finishnya di benua Eropa. Oke. Di Turki. Oke, tapi justru pertanyaannya pasti usia sekarang berapa? Usia 55 tahun. 55 tahun, 55 tahun. Juara berapa? Juara tiga di kelompok umur 55 sampai 59 tahun. Di kelompok umur 55 sampai 59. Artinya ada kelompok umur 60 sampai 70? Iya, per kelompok umur itu 5 tahun. Paling tua waktu itu usia berapa? Ada 80 tahun ada. 80 tahun? Ada berenang dua benua? Iya. Itu ditinggal keluarganya apa gimana sih? Cari kesibukan. Ngapain? Itu dia. Mengejar mimpi. Mengejar mimpi. Udah 80 tahun mimpi apa? 80 tahun mengejar mimpi. Ya udah tahu, Mas.
keinginan mas, mungkin ada satu rekor pribadi kan, pengen melintas. Mungkin daripada nggak ya. Ngapa-ngapain juga kan ya. Di usia. Ya mending nggak ngapa-ngapain. Iya iya udah ya. Bener ya, lu umur 80 tahun kalau nggak ngapa-ngapain berenang dua benua ya. Iya insya Allah nyampe amin. Bener ya. Iya. Oke, mungkin yang pertanyaannya adalah dua benua, berapa 6,8 kilo. 6,8 kilo, berapa lama sampai ke sana tuh? Finish dalam waktu 1 jam, 8 menit, 8 detik. 1 jam, 8 menit, 8 detik. Jadi bayangkan selama 1 jam, 8 menit, 8 detik itu goyang terus. Iya. Terus bergerak. Itu nggak sempat di tengah-tengah misalnya ngalamin nggak kram, capek? Alhamdulillah nggak sih. Airnya cukup dingin sebenarnya, 20-23 derajat. Uh-huh. Tapi justru kita harus tetap bergerak supaya tidak kram, supaya anget. Supaya tidak kram, justru harus tidur bergerak. Sebelum melakukan itu kan berarti harus periksa dulu semuanya, kesehatan dan semua. Iya, untuk daftar, untuk bisa lolos ikut lomba itu. Ada surat keterangan dokter. Ada surat keterangan dokter. Surat keterangan pelatih bahwa orang ini mampu untuk berenang demikian. Itu sampai diukur dulu nggak, dites dulu nggak misalnya VO2 max-nya berapa? Oh, enggak. Tapi surat keterangan pelatih sudah mencakup itu semua sih harus. Udah mencakup itu semua. Ini nanya aja. Ada nggak sih yang ikut kemarin terus nggak nyampe? Gitu? Ada. Sudah dikasih tahu kalau merasa itu misalnya ada yang kram atau sesak nafas atau capek. Kita berenang semua pakai swimming cap, pakai topi kan. Kita harus buka topi dan lambai-lambaikan topi tersebut. Nanti ada segi orang safety-nya samperin kita. Akan nyamperin. Banyak gak yang gak nyampe? Ah, lumayan sih, kayaknya lumayan banyak. Pesertanya itu ada 2.500 peserta. 2.500 peserta. Ada 2.500 peserta. Mungkin seratusan orang sih ada. 2.500 peserta. Wow. Hah? Banyak ya. Mencari kegiatan. Anda bayangkan Anda jadi ikan yang ada di laut itu. Oke. Lagi santai-santai berenang, tiba-tiba ada 2.500 orang masuk ke dalam. Wah, ini geng baru nih katanya. Belum pernah lihat ya. Spesies baru gitu. Iya. Itu dari usia paling muda berapa itu, Bu? Itu dari 18 tahun. 18 sampai 80? Iya, 70-80 ada. Okay. Jadi dibagi per kategori 5 tahun tadi. Okay. Itu. Tapi kan memang aslinya atlet renang kan? Dulunya atlet renang, dulunya dari, atlet kecil, renang. Ya. Dari kecil. Tapi atlet kolam renang. Jadi kalau dulu itu atlet kolam renang artinya yang diadu adalah cepet-cepetan? Iya. Bukan jauh-jauhan? Bukan. Nah ini kan dua hal yang berbeda ya? Iya, berbeda. Bener kan? Iya. Maksudnya kalau cepet-cepetan kan artinya ya gimana logikanya, maksimum pam lah secepat mungkin. Finish. Kalau ini kan bukan maksimum pam, beneran ini harus jaga kan? Ini lebih kepada strateginya iya. Lebih beda ya. Iya. Karena kalau di laut kan selain tadi itu gak kelihatan apa-apa kan ada ombak, nah, ada current, ada tantangan. Angin dari arah mana kita harus berenang. Oke, nah terus kenapa dari atlet kolam renang, atlet renang di kolam renang, terus mau seperti ini tuh karena apa? Karena pengen tadi mencoba sesuatu yang baru. Kenapa nggak langsung aja dulu pada saat udah berhenti langsung nyoba? Belum kenal. Iya. Jadi harus nunggu sampai usianya 55 tahun dulu? Iya, ternyata jalannya begitu. Nah, pas, tapi sebelum ini latihan dulu artinya? Latihan. Kan saya kemarin ini Juli 2019, jadi untuk tes apakah saya mampu berenang 6,8 kilo. Tahun lalu di 2018, saya tes berenang 5 kilo dulu di Bali. 5 kilo dulu di Bali? Bali latihan. Tes ternyata mampu berenang 5 kilo dengan baik. Jadi tahun 2019 saya daftar untuk 6,8 kilo. Oke. Nggak mau tanpa persiapan, ya, harus persiapan. Ya jadi bodoh kalau kita nggak persiapan jadi. Tiba-tiba seperti itu ya nggak masuk akal. Okay. Terus ketika mulai berenang lagi, kalau dulu kan sempat berhenti berapa lama? Lumayan lama waktu anak-anak masih kecil baru melahirkan, anak sampai mereka kawin. Berarti puluhan tahun? Iya, tapi tidak pernah berhenti olahraga, tapi tidak kolam berenang. Okay. Jadi pas back to pool lagi itu tahun 2013-2014. Kembali ke kolam renang lagi. Balik ke kolam renang lagi. Oke, baik. Saya break dulu. Setelah ini kita akan ngobrol lagi dengan Yaya dan juga kakak-kakaknya. Jadi kakak-kakaknya itu juga nggak kalah prestasinya di dunia renang Indonesia ternyata. Jadi keluarga ini prestasinya di renang. Selain satu ini jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.
pertama kali disuruh berenang sama ayah saya almarhum, karena saya takut-takut, ya akhirnya dia dijeburin aja ke kolam. Dengan harapan saya survive sendiri gitu, berani dan tidak takut air.